Oke teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya, Yulili. Kali ini kita berada di Lion Rock dan kita mau masak Indomie ya, selera anak bangsa Indonesia yaitu Indomie. Nah ini Indomie goreng, jadi kita mau makan Indomie. Ini makanan rakyat jelata tapi tetap menjadi favorit dari turun temurun. Menu yang spesial ini, murah meriah, tapi tak pernah bosan. Kalau mau makan ini, inginnya nambah dan nambah. Bagi teman-teman yang kepengen gabung makan bersama kita-kita, monggo silahkan datang ke Lion Rock ya. Hari ini kita ada di sini. Oke, sambil menunggu airnya mendidih, jadi kita sambil ngoceh-ngoceh dulu. Mungkin saya minta ditemani salah satu teman ya. Ben ngoceh, ben rodok penak, ben rodok empuk. Sapa sing gelem ngancani aku, Mbak? Sapa? Nah, oke. Okay. Nah, ini kita mau masak bareng dengan Mbak. Kenalan dulu dengan Mbak siapa? Halo, dengan Rizna Parada. Rizna Parada. Nah, ini bukan orang Jawa ya? Iya. Bukan orang Jawi? Bukan. Orang mana? Sulawesi Selatan. Oh, tapi kan ada hutan. Monyet dong. Bercanda lo ya. Iya. Nah, kita ketemu pertama kali di sini. Iya. Di Lion Rock ya dengan Mbak Parada. Rizna Parada. Nah, iya. Asli mana sih, Mbak? Sulawesi Selatan. Orang kan? Sulawesi kok nyampe sini? Ya bisa-bisa aja dong. Lo. Oke, sambil nunggu air mendidih ya, teman-teman. Kita ngoceh-ngoceh sebentar saja. Iya. Boleh kan? Boleh dong. Oke. Kok Sulawesi itu jarang sekali loh. Iya. Biasanya yo Blitar, Malang, terus habis itu Tulungagung. Iya. Terus habis itu Cilacap. Iya. Wakeh, meledak sekali di Hong Kong. Nah, sekarang ini di Sulawesi baru saya pertama kali mendengar orang Sulawesi nyampe Hong Kong. Kerjanya apa, Mbak, sampai di sini? Jaga nenek. Oh, sama? Kontrak biru itu? Iya, benar. Sama dong. Oh, tapi kan jadi nyonya. Oh, sama kontrak biru? Iya, sama. Oh, iya. Orang Sulawesi biasanya suka-suka loh, Mbak. Kenapa sampai masuk ke sini? Kenapa kok sampai ke Hong Kong? Ya, karena... Kakean utang? Tidak. Oh, tidak. Biasanya sepurane ya, Mbak. Kebanyakan itu pakaian utang. Makanya aku nyongkong. Piye belum aman? Aman. Aman. Lek wong sing gak ada duit mulai gemblong ya. Langsung kabur. Oke, kita bercanda aja ya. Yeah. Kok dari Sulawesi nyampe ke Hong Kong itu tujuan utamanya apa? Karena gaji tinggi. Suka berwisata. Cuman itu aja sih. Karena gajinya tinggi. Ya. Terus suka wisata. Ya. Jadi jalan-jalan sekalian dapat duit. Ya, benar sekali. Ceritanya. Ya. Luar biasa. Sudah berstatus belum nikah. Belum menikah? Ya. Oh. Perlu dicarikan jodoh? Iya, perlu. Nah. Teman-teman ya. Nah, ini single. Wah, ini calon jutawan dari Sulawesi di Hong Kong posisinya. Udah berapa lama di Hong Kong? 5 tahun lebih. Berapa majikan? Dua majikan. Kontrak pertama lulus. Ya, lulus dong. Lulus. Ya. Kontrak kedua jalan. Ya, baru jalan. Berarti jalan rapatnya bagus ya? Iya. Ternyata orang Sulawesi bisa menaklukkan Hong Kong. Nah, luar biasa. Iya. Oke, Mbak ya. Jadi kali ini kita mau masak Indomie. Yeah. Kenalkan sama Indomie? Kenal dong, masa enggak? Di Sulawesi juga ada? Ada dong. Oh, berarti ini mendunia. Di Hong Kong pun ya, teman-teman. Jadi kalau kita orang Indonesia yang di Hong Kong itu wis enggak usah. Sudah dinanti di pohon itu dua. Enggak usah kangen karo masakan Indonesia. Jadi di sini kita mau makan apa aja semuanya ada. Apa ini? Oh. Apa ini? Anak apa ini? Ada apa ini? Ya ini perusuh datang. Apa ini? Apa-apaan ini? Nah, kita ngonten sambil ini darling ya. Sambil okay. Masak mie. Masak mie. Kira-kira sudah biasa makan mie? Sudah. Favorit di rumah majikan? Tidak. Saya pakai makanan mie orang di sini. Orang Hong Kong. Iya, benar. Oh, berarti sampean bisa adaptasi ya? Iya. Lidahnya? Iya. Lidah buaya. Lidah buaya.
Kira-kira sampean ganti ketanya ke saya atau soalnya kok saya terus yang nanya? Kalau namanya Mbak, namanya siapa? Perkenalkan teman-teman semuanya ya, untuk teman-teman yang di Sulawesi ataupun di mana berada. Nama saya Yuli. Bagi teman-teman yang kepengen kenal lebih dekat dengan saya, silakan tonton channel YouTube saya Yuli Lee. Terima kasih. Terus? Asalnya dari mana? Oh, saya dari Jawi, dari Kota Kediri. Asal usul kelahiran kota saya, Kota Kediri, Jawa Timur. Pernah ke sana? Jawa Timur belum. Belum. Lain kali ke sana ya. Oke. Okay. Main-main ke tempat saya kan, suka jalan-jalan juga toh? Suka dong. Tapi enggak ada duitnya. Kalau ke Hong Kong kan jalan-jalan ada duitnya. Iya. Kalau ke Kediri mungkin jalan-jalan ngeluarin duit. Enggak apa-apa kan dapat uang dari YouTube. Gitu ya. Iya. Kita tunggu loh ya. Kan dapat uang dari YouTube. Ada konten YouTube-nya juga? Ada. Tuh, teman-teman ya, tonton juga untuk yang lebih kepengen lebih kenal lebih dekat dengan Mbak. Siapa tadi? Mbak Rizna. Mbak Rizna, silakan tonton channel YouTube-nya apa, Mbak? Rizna Parada. Rizna Parada. Rizna Parada. Untuk yang di belakang saya, channel YouTube-nya apa? Aris Gemblong dong. Aris Gemblong. Nah, ini pendukung setia tim ses ya. Nah, tim ses. Ini menyala nggak sih? Duara. Oh, menyala. Yang di belakang? Tim ngecas. Ini tim morat maret ini. Bocar kacir. Iya. Ini Bahtiar ya, yang sukanya makan dan dolan toh Bu, apa bolang-bolang nah ini Mbok Yani Bahtiar. Mbok Yani, tolong Agung. Bentar lagi pulang. Oh, Trenggalek. Tersalah. Nah, bentar lagi ya teman-teman, Mbok Yani Bahtiar wis selesai pensiun nek Hong Kong. Pulang ke Indonesia kalau mau main-main ke Trenggalek, popoh priki yo. Yo. Mampir. Yo, ditunggu ya, ya, nanti bulan madu ke sana. Pasti ya. Dong. Ki Dono Mulyo, Dono Mulyo. Malang, malang. Mau saya mau iki Malang Megung. Nganu aku bar panen rambutan. Oh, bar panen rambutan. Rambutan mulus di dalam. Nyelaki di dalam. Mulus di dalam, nyelaki di dalam. Okay. Nyelaki di luar. Mbak Paraja, di Hong Kong gimana? Pertama kali ke Hong Kong apa sebelumnya pernah ke luar negeri? Pertama kali datang di Hong Kong. Pertama kali datang ke Hong Kong. Yeah. Gimana kesan pertamanya dengan majikan Hong Kong? Pekerjaan yang mungkin cara nyapunya aja beda. Terus tempat duduknya aja yang biasanya jongkok terus kita duduk. Kayak gitu. Gimana masa adaptasinya? Hong Kong itu bagaimana kesan pertama? Iya, lumayan ini sih. Lumayan ribet karena apa? Pertama saya nggak tidak tahu pakai sumpit kayak gitu terus makanannya jatuh-jatuh kayak begitu. Pernah ngalami? Pernah. Majikan tahu? Tahu. Terus? Aku kan sama-sama makan. Oh, makannya satu meja. Iya. Terus reaksi majikan piye? Sampai nggak iso nggak sumpit itu. Iya, sampai nggak ngomong sama majikan. Dia bilang, "Bo, saya makannya pakai tangan." Ya, dia bilang, ya kamu harus belajar. Oh gitu, jadi ngasih kesempatan sampean untuk belajar. Iya. Tapi sampean oke. Oke. Soalnya majikan mau mengerti ya kondisi sampean yang mungkin masih belum tahu tentang kultur itu kayak budaya. Budaya Hong Kong, makan yang pakai sumpit. Iya. Gitu kan, kita biasanya pakai tangan mulut kayak gini. Kan harus pakai sumpit. Iya. Yang ini yang biasanya makan pakai piring banyak. Kita makannya pakai mangkok. Ya, pakai mangkok. Iya. Kaget ya. Yang biasanya kaget. Pagi kita sarapan blenderang tewel. Iya. Ya kan, di sini roti. Iya. Iya. Tapi bisa ya adaptasi ya? Bisa dong. Oh, pernah ada pekerjaan terberat di Hong Kong? Belum. Belum. Jadi semuanya bisa diatasi dengan baik-baik saja. Iya. Oh, alhamdulillah sampean rezekinya lancar ya di Hong Kong. Iya. Oh, oke. Okay. Mau bertanya sama saya? Sudah berapa lama buat YouTube? Oh, sudah berapa lama buat YouTube? Iya. Dari tahun 2019. Wow. Kira-kira berapa lama ya? 6 tahun. Sudah 2 tahun. Kok 6 tahun? 2 tahun. Ya, 2013 loh. 3 tahun. Berapa? 2019 ya? Oh, 3 tahun. 3 tahun. Ya. Ha, 3 tahun. Wow, luar biasa. Tanya penghasilan ya? Penghasilannya berapa? Cukup lah buat beli Indomie. Ya. Cukup untuk kebutuhan hidup ya. Iya, cukup buat beli Indomie. Gimana? Penonton? Tim Hore cepet.
laper. Oh, belum mendidih. Laper. Belum mendidih ini. Iya, ditinggal ngomong aja, Mbak. Apinya enggak tahu mati apa enggak. Lihat ini. Oh, sudah ini. Oke. Okay. Meleduk-meleduk. Belum. Saatnya kita masak. Oke, okay, siap. Saatnya kita masak. Kita siapkan sumpit. Sendoknya enggak? Iya, monggo. Masak memasak kita. Iya. Oke, teman-teman. Boleh senyum. Sambil nyanyi juga boleh loh. Aku enggak bisa nyanyi. Oh, enggak bisa nyanyi. Sambil goyang? Enggak bisa juga. Enggak bisa goyang. Bisanya apa, Man, Mbak? Nangis. Makan. Bisanya makan. Berapa orang ini yang makan? Nanti masak enggak habis. Aku mau yang kuah. Mau yang kuah? Oh, sebentar. Kalau mau yang kuah berarti nanti rebus air lagi. Aku mau dikit aja. Sambil goreng. Goreng. Bojoku mau enggak? Aku mau. Pokoknya ada makanan mau. Mbak Seh, mie goreng. Mie goreng apa mie kuah? Mie goreng, oke. Okay. Mbak Renia, mie goreng apa mie kuah? Manut, oke. Okay. Mbak Santi? Aku mau kuah. Oh, mie kuah. Mbak Diana apa Mbak Diana? Mie goreng apa mie kuah? Mie kuah. Mbak satunya? Mie kuah, oke. Okay. Berarti ini kita 4 aja. Kita masak 4 teman-teman ya. Karena yang lainnya request mie kuah. Jadi kita di sini makannya masak 4 bungkus aja. Sayur itu banyak ada kuah-kuahnya dikit ini. Iya, sayur tinggal ngambil di samping. Heeh. Ini berarti ada masuk lomboknya ya. Lombok ada sih aku mau tadi kayaknya lihat ada lombok. Oke. Oh, kalau mau lombok itu ada lombok biji di situ. Dek telur itu super pedas itu. Mercon. Super mercon. Kita tunggu. Oke, teman-teman, ini masakan sederhana tapi tetap istimewa. Istimewa, enggak pernah bosan. Jadi ini menu selera rakyat jelata ini ya, tapi turun temurun. Masih belum ada tandingnya ini. Hanya tadi berarti. Nah. Sampean mau mie kuah apa mie goreng? Yang ini aja. Ini aja, oke. Okay. Tapi telurnya bagaimana nanti masaknya? Apa digoreng. Telurnya yang goreng enggak ada wajan? Oh iya. Telurnya pakai itu aja ya. Itu kan pedas. Ini bumbunya ditaruh di sini nanti? Jangan, karena kan ini banyak airnya. Banyak kuah ya? Iya. Nanti di ember satunya aja. Oke, teman-teman, kita tunggu sebentar. Ayo foto ya sekali-kali foto bareng ya. Foto bareng nanti. Mbak kemana? Belum selesai kita. Mbaknya udah kabur. Telur, tolong ambil telur. Mana telur? Ayo foto bareng, Bu. Foto bareng. Telurnya mana? Telur. Nanti lihat foto. Enggak ada. Dicagake. Oh, ini telurnya. Bukan yang matang itu di hub itu di kota itu. Foto barengnya. Ini lagi belajar jangan diganggu. Mana telur? Oh, ini. Yes. Nanti yang mau makan pakai ini aja. Ya. Telur super pedas. Pakainya ini teman-teman ya. Sangat pedas. Karena kita di outdoor jadi enggak bawa wajan, enggak ada minyak. Jadi kita goreng di rumah. Nanti tinggal masukin aja cemplung wes. Siap ready. Okay. Nah, kalau masak kayak gini mah saya bisa karena kan tinggal rebus. Ala Bu Yang. Yes. Ini penonton setia. Ya, masak tinggal cemplung aja. Iya. Kayak Pak Tukul itu loh. Eh, penonton, tepuk tangannya mana? Eh. Ya sana. Eh. Mana yang belakang? Eh. Masak Indomie. Wes kempuan. Moso tili ono to. Wes ngono. Moso wes yakin. Enggak enek omprang sing luwih gedhe ya dinge ngaduk-ngaduk bumbu. Lek ya anger iki ne iki ditumplek ini. Ndoke lah terus kek. Ini kecil. Ngene wes iki ngene deleh kene ya kok banyune dibuak. Ndoke iki lho kene terus dadine ben iki lah kene kesokan anu nyemplung iki. Iki panas apa pedes banget ah. Apa di kayak kene diumbah? Oke, ceplok nek kene bisa. Tapi iki pedes apa dalek kene diumbah sik? Terlalu pedes soalnya. Lah iya. Aku ngencet sitok. Pedes to? Kan ngene. Kan kok banyune diguak. Kok bumbune ndong ilang. Tapi pedes lho. Doyan ah. Ora doyan diane karo kene. Kene kono kok kan wis dipangan kabeh terus Bu ya. Lah engko mosok digomulen neh.
Toh gampang soal perkara go balik meneh. Wong ora arepe mule. Heeh. Oke. Tepuk tangan. Doke dalah kene. Nek kene, doke nek kene terus baru iki kene nganone mine. Mine dalah kono. Oh ya wis. Nek kan iki panas, iki kok lek meleleh kono. Oh ya wis, oke. Berarti ngadoke nek kene. Heeh. Oke. Ya wis, gak apa-apa. Gak apa-apa lah. Berarti kan gak patek pedes kok dadine ya. Oke. Oke teman-teman. Jadi ini sudah ready mie-nya, tinggal ngoblek-ngoblek. Nanti kita siap makan ya. Nah ini adalah mie cinta. Mie cinta. Mie penuh dengan cinta, rasa cinta ini. Ini jenenge mie nganu. Apa Mbak Gemblong bagian ngoblek-ngoblek? Mie celatu. Loh, 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 loh. Ngarang alam. Kok enak celatu, celatune barang iki? Atut ta to? Nah, iki wis tinggal ngaduk. Mbak para iso aku pinter kok. Lah aku yo langsung tak caruk sok ne, bruk. Tangane mlebu ngono. Heeh. Kok sakti ngono. Ini caruk tangan kuwi. Nah, Mbak Parada monggo. Guntingnya tadi di mana ya? Gunting. Ya, oh di sini. Ini Mbak monggo. Sampean yang ngoblok ya. Iya. Ini tak buang dulu. Kita boleh gak? Oke, ini kita buang dulu teman-teman ya, karena kita mau rebus air lagi untuk mie kuah, karena ada beberapa request yaitu pakai mie kuah. Oke. Mau masak mie kuah, jadi kita mau rebus air aja yang agak banyak, karena mereka banyak yang pakai mie gelas. Ya dulu. Oke, udah nyala. Oke. Halo, halo. Wes salah mangan, oi. Halo. Saudara-saudara, makan. Sudah matang. Nah. Ini mbok mimimu, mie rebusmu digorene. Nah, Rani nangis. Apa? Bayi ini nangis. Ini tisu? Tisunya? Nah, makan. Nah, ini teman-teman ya, kita indominya sudah. Oh, aku Mbak Rani ya. Aku taprakku sama nomor. Sampah. Nah, ini Faizinya. Kita makan yang ini aja laras. Oh, ini telurnya. Apa? Iya, lah mie rebus. Oh, kayak mie anu ah. Ini mie goreng. Kita mie rebus aja kok. Ya, sabar kita mie rebus. Mie rebus. Ini berarti kita makan malam sama sahur. Ya. Udah mendidih. Oke guys, harus ini dulu. Dingin panganannya mie.
Lanjut komen ini sing enek karo tutupe. Efisien iki ya langsung. Cindungnya enggak enek ya. Geblung enek sayur. Ya panggah enek dipuk sangane mi. Mbah kok emang nyandi dibagi bikang kok ilang. Oh iki belum dicuci ya. Anu wae dicedhok karo iki Bu Yan. Enggak apa-apa. Ora apa-apa. Halo Mbak Mari Lampung. Yang di Lampung ayo kesini lagi. Ayo kesini lagi. Apa nunggu? Jangan udah enak kok. Oh, apa kesini lagi? Yo. Mbak ayo. Ade itu galugalan kok. Makanan sehat itu galugalan ade lak bahagia. Kita lagi makan-makan. Kebahagiaan tanpa penderitaan hanya ada. Kebahagiaan tanpa penderitaan hanya ada di komunitas YouTube Rongkong. Yang menderita dilarang datang ke sini. Oke. Okay. Mbak Rini Fatoni. Halo Mbak Rini Fatoni. Kurang enggak banyune? Kurang aku yang hari ini masak bikang. Oke, okay. Jangan lupa pesan bikang. Bikang. Kurang? Nah, ini yang di badok. Yang di badok. Selera kita semua. Oke, cukup. Ditutup tunggu beberapa menit dulu. Tutup, ditutup aja. Wes iki cukup, airnya cukup. Cukup. Rebus lagi enggak? Enggak, wes. Bikin kopi enggak? Enggak, wes cukup. Oke, cukup. Oke, enggak cukup. Oke. Berdoa dulu. Saya makannya gini. Berdoa dulu, jangan lupa menyebut nama Tuhannya masing-masing. Bahaya. Oke teman-teman, banyak sekali ya di sini ada Mbak Sevlog. Aku yang paling jauh Indonesia. Ada Mbak Reza. Halo. Ada Mbak siapa? Lara Sufi. Mbak Lara Sufi. Mbak Rania. Halo Gemblong. Ada Mbak Lazada. Mbak Lazada. Mbak Lazada. Siapa Mbak Lazada? Oh Risma. Halo. Oh Lazada, Sopi. Buka lapak. Oh Risma Perda. Nah, ada Mbak Santi Cimut. Nah, Mbak Yani Patiar. Halo Mbak. Oke. Macam ya hari ini kita makan. Kita makan bersama. Oke. Kulit bakulnya. Bakulnya pelit. Oh iso loh. Lagi emang kok ecoe. Tanpa penderita. Diongkong semuanya. Lalu sehat. Amin. Sehat hati dan pikiran. Amin. Sehat kantong. Sehat kantongnya. Dan sehat otaknya, akalnya. Gak ngeset mbak. Sehat. Semuanya. Oke. Okay. Nah kita lihat Mbak Sih makan. Giginya anyar. Ini kumpet hasilnya kepuluhin makan. Tapi kok isin. Ini orang disyukuri. Ya oke. Okay. Yeah. Langsung dilep noh. Mencurigakan. Gaya baru. Sungguh makan. Adegan. Adegan makan. Masih ada kok airnya. Ada. Tapi wes peningkatan kita baik lagi. Luar biasa. Pamit dulu, pamit dulu. Oh. Asin ah. Kurang banyune. Kene kene ditumplek. Kurang. Hah? Godhongne nah lho. Iya, godhongna. Nah. Iya ndak mangan. Aku. Ini sene goreng apa lho? Apa? Nih. Apa? Kowe nang omah saiki iki. Kok komunitas. Jeruk omah entek. Fans PK. Makan jeruk. Mbok jeruk tolong, Mbok tolong, Mbok jeruk. Buyan, apa? Eh bengi ning kene enak lho Buyan, ayo kapan-kapan rene bengi. Ya. Lah iya lho wis an. Tak iya, ni mengko gak iso teko, Mbok. Lah ya iso lah, pokoke dina Minggu. Iya. Dintekne telurnya tolong teman-teman ya, biar gak bawa. Sampe ning kene mules ora? Kepethok dhewe mules ora wae. Loh, iki jek keri. Langsung dene wegala. Ngerebus neh enggak iki mine? Godhog banyu neh enggak? Sandro mangan apa? Lho kan lek wis Sandro mangan apa iku? Kuntek enggak? Kok kosong? Teh. Mane apa enggak? Mane? Bekas mi. Bose ora mangan gak no mie lo. Enggak usah, enggak usah. Apa sama Andro? Poso ah, ngising aku kok tambahan. Lah kalau Mbak Rania ambil nami gelas. Sopo to? Oke, enggak. Wis mau lerong.
Wis arepe mulai ya. Enggak, aku makan jeruk. Orang dua ini kan tapi yang aku. Diet. Yang aku. Dia di hadapan kita maksudnya. Enggak, Mbak, enggak suwon. Tok gak Mas Android? Kayak napu. Dene langsung goyo aku. Susumu kurang gede ya, Mbak. Blotong lo memu. Ora. Sampai teh. Woi. Woi. Oh yeah. Oh yeah. Antroy mules sing tekan omah. Nah, sayure sing ana lo. Oh, sayur. Ngotoi ne. Jaya sang naku hope. Aku sajane jurni sing kita iki rombong sampe nemboke. Ngapi. Sot go. Ora kena bukannya ora kena karena harus dilepas dari bayangan ilusi. Dan caranya melepas bayangan ilusi adalah copotlah bajunya, masukkan passwordnya, templokkan pada tempatnya. Soalnya mangane awas sih enggak kepetok. Awas. Oke, jos. Paling lek mangane. Gak seneng Mbak, sampean dhewe. Gak seneng ndung goreng. Nah ngene kan soalnya kruyuk-kruyuk. Paling enak. Terus imbuh gak iso, jadi enak. Panas tengah kurang. Pin panas-panas. Kembali lagi bersama kami komunitas YouTuber Mom. Yang gak pernah mati gaya. Oh yeah. Hiperaktif karena manusia yang di sini sore hari ini kedinginan sehingga kita mengalami sebuah gejala-gejala yang tidak waras bersama Diana Anzumi dan komunitas YouTuber Hongkong. Nah, ini satu persatu silakan disoting wajah-wajah mereka dari sana. Ayo disoting wajahnya satu persatu. Ora usah mbok kongkon aku ya iso. Mari kita makan. Ini adalah mie berkuah yang menghangatkan. Loh, sik gak cukup, Mang. Mie goreng mah gak cukup. Kan memang Pe, ini kan pesanan lain. Oh, pesan yang lain. Iya, pesan yang lain. ingat lah apa? Dunia meringis dong, Mbak. Senyum dong. Sayang full senyum dong, sayang. Yang full senyum, sayang. Hihi. Semangat berjuang. Ah, jeruk makan jeruk. Komen dong yang nonton. Komen dong. Wah, 3000 manusia. Terima kasih. Karena aku langsung mumbul. Tambahin dok, Bu. Pedes ya? Ya kan anak kuwe gak apa-apa. Ndoke sapa Sandro? Heeh. Iki Mas Ani Sandro lah. Alhamdulillah kenyang. Para Sufi mau telur pedes enggak? Ya, tinggal satu. Tinggal satu makan aja. Masukin sama mie. Ini Mas Alessandro. Oh, kita harus merasakan masakannya berdebah. Ya, ganti Mbak Yuli ya. Kosong. Terima kasih Mbak Lenia. Siapa sih yang ngopeh nih tutup panci? Makan. Ya apa, sambal apa? Ndoknya Sandro nyelokit. Pedes lah. Pedesnya nyelokit. Mbak Rizna, ini lo adolop. Adolop Laturium. Komik gak? Komik. Live dibiarin. Live-nya gak bisa dilepas. Halo. Orang keto kok. Walinya kono. Oh, iya. Dua manusia. Halo. Ada 2000 yang menonton ya. Ini Mbak Komeng adolop. Komeng gak ada jeneng berarti? Terima kasih yang telah menonton. Cukup. Bisa. Eh, aku arep nganu komplain ning gone iki mi merek iki gambare kan pentol. Enggak, aku komplain. Iki kan mi sedap, pentole ngene tapi ndek jero pentole ngene. Yo. Ngono ya? Iya. Komplain dong. Komplain dong mi merek ini. Kenapa di luar ini kan di sini tidak disebutkan ini display ngono kan? Piye? Gak ono iki. Ya, tapi pentole kok ngene.
Pental, nyapa pental ini nyapa. Iki kok ana iki. Wah, iki godhok apa iki? Godhok telo. Sangkrik panas dobol. Alon-alon krek. Ya Allah, iki ubane uyat. Nang jabot nantang. Aja tambah kok. Wis tak apa-apa. Mosok. Apa tak tutupi ya dobol. Bentar. Dingin. Kedinginan berarti. Iya. Ojo dicabut, dikosong. Bentar lho. Iya kedinginan dia. Oke. Dia kedinginan soalnya, ya. Oke, terima kasih. Bye bye. Bye. Dhewe ruame kek ngoyo. Iya kayaknya kayak wong ra nduwe utang lho, apa? Awak dhewe kabeh nek kene apa payah gak nduwe utang? Kene ra nduwe utang kok ya. Lagi makan. Kene nduwe utang ah. Makan apa, Mbok Diana? Makan mie paling enak. Oh, ayo. Kita coba. Lagi ndoke loro ra tinggal lato-lato. Nggih ngancani bojoku ah. Wah. Anu di shooting iki mau ya? Wah. Lighting, lightingnya tas murup lighting. Ini bahasanya lho rek lighting lho. Iya. Wong iki ya betah kok. Nyapa? Kat mang awake rame. Ndak iku aku dhisik tebaru mereka. Mereka kan tak kei panggon. Oh, tapi kan awet yo nang. Guru ya teko ya mene dhek iki. Oh, padha bocah cilik ya. Awan kok tekone mereka. Keteknya nanti kemana? Iki. Sopo sing gawa? Mbak sopo mau? Ade rong ngentekno. Goreng. Lah iki ade sapa? Duduk nang goreng. Mbak Renia, lah iya mau dipindah tak mi tapi karene. Iya. Kabeh dino iki permian. Mancene sengaja kita. Sing simpel jane. Pak iso kapan-kapan gowo mi sak dusun aku yan. Mi goreng, mi godhok. Oke. Tinggal gowo gampang. Iya, gampang. Sapa pe gowo mi sak dus? Iya. Ini mami. Anu, nasi goreng selimut tetangga. Ini sudah merasa mewah sekali ya. Ini. Kenapa orang gak nasi goreng bojoku ngono? Lho kok iso? Aku dikasih bodoh, ada yang mau. Botak lho. Oke ya. Arek-arek lho, kita enggak. Oke, dipanasi. Aku enggak, terima kasih. Pedes lho. Pedes lho. Orang-orang pedes kok. Aku mau pergi, gak mulai ha? Gak mulai ha? Gak mau, gak mulai. Aku botok doyan. Doyan, oke. Bojana. Yang doyan. Taruh ini eseng-eseng ya. Ya. Eseng-eseng. Kalau panganan Indonesia, menunggu itu potok doyan. Pokoknya aja ayam. Nggak ayam aku. Siapa yang nggak potok? Ini lo cinta kita. Ngacim. 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 Nyelilit. 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 Bahasa ini nyelilit. Ngacim. Ngacim. Reza Rama. YouTube channel. Gini aja. Reza Rahma. Reza Rahma. YouTube-nya masak-masak tok. Masak-masakan. Iya kan Mbak Najwa kae. Kue bikin kue ya. Iki mbok Diana juga masak-masak campur. Saya kuwi gak tau masak. Enggak, terus apa? Saya kuwi pegah masak, mangan aku. Waduh. Mangan aku belum. Sampai kene gua. Eh, tampak lo. Lah kurang. Lah sampahe garing gua ning kono iki. Guritan. Masih, sampahe gua. Kok enak ngono mangan mie ya, Buyan? Kok bahagia. Jeruk rong kilo. Hari ini kita kebahagiaan semakin hari semakin bertambah. Dan kita tidak akan pernah sembuh. Ya apa ngene iki? Iki gua, Mbak. Gua, Mbak. Lah ada iki gua. Oh, orang kaya. Orang kaya. Makane lek pengen kaya kumpul dengan orang kaya, lek pengen kere men kumpul karo orang kere. Ah. Ning kene kaya kabeh pokoke. Ayo. Amin. 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 Ucapan adalah sebuah doa. Ucapan adalah doa. Orang kaya ora wong kakean sambat. Utang ta wae 2000 wae. Aku ana 10000. Rupiah. Lah aku tinggi nganu bener aku tolong tuyul ning ngono. Tinggi pemancing, pemancing. Aku ono 10000. Mancing-mancing emosi. Bener. Mancing emosine tonggo. Mancing kerusuhan. Mbak, sampean kok e pedese tembelen ya, Mbak? Mbak. Kademen, Mbak. Ah, demen kok. Lagi. Lagi menikmati. Selalu kedetai itu kan. Kasihan melihat orang yang Allah masane larak ya Allah kedinginan dia jakete kurang jakete kurang lah padahal wis nyedek kompor wis kedinginan butuh penghangat bajunya cuma ini butuh penghangat kurang soalnya makin malam makin adem
Lah iki ademe saiki ya terus sekondan. Ada bunen. Alah. Eso no banyu tae blok koe ora tah numpak. Banyu. Air air panas. Panas. Oh, apa kabar Nenjane? Apa engko sendiring kesi iki? Minum teh hangat, ono teh hangat ora? Yo ora, maksudnya kan diring kesi sing rapi. Ya, nyeruput karo bagus. Boten malang. Pas teko kuwi, Ndra. Pas teko. Jadi yang kalau takok nek ada yang bawa tenda pastinya nanti akan menginap di sini bersama. Oh, boleh. Lah itu nek tendone. Pulang itu baru teko jam malam. Ben ora bengi. Bengi diusir lah. Jam malam. Iya. Wainam, ini pian duwe tendo, iki sing mbek kan. Mari bakar-bakaran tau. Laica. Bakar-bakaran. Oke. Kan mulai. Iki sapa iki sing ngomong? Iki napa sing Laica? Iki terbuka ya di sini. Laica terbuka ya di sini. Laica terbuka ya di sini. Laica oke. Iku anakku Laica. Aku arep, aku arep. Ayo tampilkan Mbak Renia. Ayo. Hoki. Benda panas. Susu jahe. Baik, dengar kagumen. Perutmu apa kagumen? Ngombe iki koyo ngombe banyu koyo cukup ini. Koyo banyu, koyo banyu apa? Es. Berarti dipanasin deh yo. Buka iPhone. Alah, wegi apa ceke larang. Iso tuku ra iso gawe yo blong. Alah yo. Iki wis penak aku. Oke, jarumut. Sudah omah blekutuk-blekutuk. Oke teman-teman, perjumpaan kita cukup sampai di sini ya. Satu hari penuh kita sudah kumpul bersama dan bikin kue bikang yang dibikin oleh Mbak Riza Rahma dari komunitas YouTuber Hong Kong, dan kita bikinnya di Lion Rock ya. Di sini banyak sekali teman-teman liburan bareng, makan bersama, ngobrol bersama, dan kita bikin kue bersama. Salah satunya ada Bu Yanik Bahtiar. Karena udah malam, saatnya kita mau undur diri. Oke, suan sangat dan bye-bye.